Halo guys, di sini sekarang ada sebuah head unit. Head unit ini adalah produk dari DHD. Ini mereknya DHD. Untuk modelnya ini DHD 4300 MP5 player, multimedia player, MP5 stereo player. Dan di sini juga sudah support mirror untuk Android maupun iPhone. Sudah touchscreen juga. Nah, keunggulan-keunggulannya di sini juga terdapat video output, touchscreen, layar sentuh, bisa terkoneksi ke audio smartphone, dan resolusinya ini sudah 1080 Full HD. Untuk tampilan menunya seperti ini, sesuai dengan gambar yang ada di kardusnya. Untuk yang warna kardusnya seperti ini. Ini untuk head unit DHD 4300 ataupun head unit DHD yang lainnya. Ini biasanya dalam waktu 1 tahun itu mengeluarkan 2 produk atau mengeluarkan 2 kali yang modelnya tetap sama, yaitu DHD 4300, namun dengan head unit yang berbeda, tampilan yang berbeda, dan mainboardnya pun juga berbeda. Firmware-nya juga berbeda. Itu dalam waktu 1 tahun bisa mengeluarkan hingga 2 kali, sehingga bila dalam jangka waktu beberapa tahun, untuk model DHD 4300 ini sangat banyak sekali jenisnya dalam satu model ini. Untuk tampilan dari atas, kardusnya seperti ini. Dan juga perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa untuk kardus head unit ini, head unit seperti ini harus disimpan, tidak boleh hilang. Mengapa harus disimpan? Sebab di sini juga berguna bila suatu saat terjadi kendala firmware. Maka untuk kardus ini juga dibutuhkan. Nah, hubungannya bagaimana kok kardusnya dibutuhkan? Jadi untuk kardusnya ini tampilannya seperti ini. Nah, yang dibutuhkan adalah tampilannya seperti ini untuk mendeteksi. Seperti ini tampilannya, ataupun difoto juga bisa kardusnya. Di sini difoto dari atas, difoto dari samping, depan, belakang, kanan, dan juga kiri. Ini difoto semuanya. Kalau yang bawah di sini tidak perlu, karena polos tidak ada tulisannya. Makanya sering saya tekankan kepada teman-teman, sering saya anjurkan bahwa untuk kardus head unit ataupun kardus barang elektronik lain seperti kardus STB itu juga wajib disimpan. Karena dari segi kardus, model kardus ataupun warna itu juga mempengaruhi dari isi yang ada di dalamnya. Dan sekarang lanjut untuk ke spesifikasinya. Di sini ini juga sudah terlihat spesifikasinya, universal 2 DIN car multimedia player. Lalu 7 in HD TFT multimedia touchscreen. Ini resolusinya 1024x600 pixel. Dan di sini juga sudah support radio, external USB card, external UDIS, support reversing image atau kamera mundur. Dan juga di sini sudah support Bluetooth, phone, Bluetooth musik, phonebook synchronization. Lalu di sini juga sudah support MP3, MP4, file playback from USB dari USB flash disk maupun micro SD, SD card. Dan selanjutnya di sini untuk radio FM-nya berada pada frekuensi FM 87,5 sampai 108 MHz. Di sini juga sudah terdapat EQ, equalizer, sound effect setting, dan juga untuk frekuensi responnya di sini 40Hz sampai 12,5 kHz. Untuk power rank mulai 10,8 volt sampai 16 volt DC single. Lalu untuk storage temperatur, untuk temperatur penyimpanan dari unit ini adalah mulai
-20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Dan untuk head unit ini diproduksi oleh PT Gobik Alkanesa. Yang mana untuk produk yang original, yaitu produk aslinya di HD, itu diproduksi oleh PT Gobik Alkanesa ataupun distributornya. Dan untuk klaim garansinya juga sama ke sini. Dan di sini bila dilihat dari kode postel yang ada di sini, bahwa di sini dikeluarkannya untuk head unit ini adalah tahun 2023. Namun untuk produksi dari head unit ini sebenarnya ini adalah produksi tahun 2021. Oke, sekarang lanjut dibuka. Isinya seperti ini. Apa saja yang didapatkan di sini? Pertama, tentunya ada kabel dan juga remote dan kitab-kitabnya. Untuk kitab-kitabnya di sini ada petunjuk penggunaan dan garansi, kartu garansi. Lalu lanjut di sini, yang paling utama di sini ada head unitnya. Nah, ini dia untuk tampilannya dari head unitnya. Dilihat dari depan seperti ini. Dilihat dari atas, di sini ada stikernya untuk modelnya DHD4300 dengan tegangan 12 volt DC, untuk arus atau ampere 10 ampere itu rekomendasinya. Namun di sini juga tidak harus 10 ampere. Di sini untuk konsumsi dayanya ini sebenarnya juga sangat rendah. Ini dikasih 2 ampere saja juga sudah cukup. Bila dari samping di sini ada tempat baut-baut. Di sini juga sama. Lalu bagian bawah kosong, bagian belakang seperti ini. Ini ada jack DC dan jack audio output di sini untuk jalur ke speaker dan untuk jalur data lainnya. Di sini ada video, ada audio input, di sini ada jack aux audio input. Lalu di sini ada jack RCA. Untuk jack RCA di sini mulai yang pertama di sini ada audio output. Ini yang merah dan putih. Ini putih, merah, ini adalah audio output, ini L, ini R. Dan selanjutnya yang warna kuning, di sini sebelahnya ada 4, ini warna kuning semua. Di sini ada yang tengah ke bawah, di sini ada video output. V1 out, V2 out, ini adalah untuk video output. Dan yang paling kanan, kuning 2 ini adalah untuk video input. V2 in, V1 in. Lalu sebelah kanan, paling kanan di sini ada untuk antena radio. Sudah habis, yang lainnya ini kosong-kosong semua. Dan di sini ada fuse atau sekring, di sini kekuatannya 10 ampere. Oke, dan selanjutnya di sini akan saya nyalakan dulu bagaimana untuk tampilannya. Untuk tegangan di sini saya kasih 12 volt. Nah, di sini ini dia ditancapnya di sini untuk jalur tegangan. Ini ada dua kabel, ini tidak mungkin kebalik karena kalau kebalik juga tidak akan masuk. Kalau posisinya betul di sini kabelnya langsung masuk.
Oke, ini tegangan sudah masuk. Nah, ini dia tampilan pertama, welcome. Nah, oke. Seperti ini tampilan pertama atau tampilan radio. Di sini ada pengaturan untuk mono maupun stereo. Di sini ada lock, DX. Di sini ada equalizer, bisa dipilih klasik, rock, pop. Ada tiga. Di sini ada untuk proses scan. Nah, ini dia. Untuk hasil scan-nya ada di bawah di sini. Oke, lanjut ke menu utama. Seperti ini menu utamanya. Nah, mungkin saja di sini untuk gambar aslinya sedikit berbeda dengan yang ditampilkan di kamera. Karena di sini juga berpengaruh dari alat perekam yang saya gunakan. Namun kurang lebihnya kira-kira seperti inilah. Hampir mirip-mirip. Ini kalau saya lihat antara yang ditampilkan di kamera dan gambar aslinya ini sedikit berbeda. Nah, seperti ini. Kalau yang aslinya di sini saya lihat warnanya sedikit lebih hidup daripada yang ditampilkan di kamera. Di sini ada untuk tombol volume min, di sini untuk volume plus, di sini ada tombol mute. Ini bila ditekan sekali, ini tombol mute. Namun bila ditekan dan ditahan, di sini adalah untuk tombol on off. Untuk menyalakan tinggal ditekan saja. Di sini ada jam, di sini ada tanggal, di sini ada hari. Untuk menunya, di sini ada FM radio, ada lagu atau musik. Di sini ada untuk film, untuk memutar video atau film. Di sini ada foto-foto. Di sini ada penjelajah ataupun berkas-berkas. Lalu ada Bluetooth, AUX, pengaturan. Ada kalender, ada cam play. Tampilan di atas, di sini ada home, ada volume, di sini berada pada volume 15 saat ini, dan di sini ada waktu, di sini ada brightness, ini equalizer, bluetooth, dan ini juga home. Nah, ini kembali ke home, ini coba saya tekan brightness, di sini mode malam. Mati. Nah, seperti ini. Ada tiga mode, yaitu mode cahaya seperti ini, mode malam, dan mode mati. Lalu selanjutnya di sini juga ada equalizer. Nah, untuk equalizernya seperti ini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 channel untuk equalizernya. Untuk yang sudah tersimpan, di sini ada normal, klasik, rock, dan pop. Ini ada di sini, pop, normal, ini ada user, klasik, dan rock. Untuk user, ini adalah untuk pengaturan kita sendiri, untuk setting-setting kita sendiri yang bisa disimpan.
Nah, di sini bila ditekan, di sini juga akan muncul volumenya. Ini bisa ditambah maupun dikurang langsung seperti ini. Membesarkan volume ataupun mengecilkan volume. Nah, di sini ke menu Bluetooth bisa langsung dari sini juga. Lalu sekarang masuk ke settingan. Nah, di settingan di sini juga ada pilihan bahasa. Untuk FM frequency setting di sini juga bisa dipilih Cina, Eropa, USA, Amerika, Jepang, Brazil, Cina, Eropa. Nah, itu tadi. Untuk Indonesia ini tidak ada. Untuk outputnya ini ada dua pilihan, NTSC maupun PAL. Lalu pengaturan parkir ini juga ada, pembaruan firmware MP5. Untuk pembaruan firmware ada di sini, MP5, MCU ada dua. Lalu di sini ada pengaturan audio juga. Nah, seperti ini tadi untuk pengaturan audio. Di sini ada pengaturan roda. Kembali ke awal. Nah, ini dia pengaturan roda. Nah, di sini ini untuk pengaturan setir, ini kalau tidak salah pengaturan roda ini. Di sini juga ada VCOM, ada info pabrik. Nah, ini dia untuk info pabrik, yaitu informasi tentang versi firmware-nya. Versi lunak V7.5BT FK TP. Untuk info SK848 V6.9C C200S. Untuk MCU-nya ini 6925 V12948. Tanggal 2022 11/25. Bluetooth CarBT. Ini nama Bluetooth-nya. MCU akan jalan HSN 6925 C200 akan jalan, C200E, PDKV 100 IMEC. Jadi yang bawah ini adalah untuk file update-nya, namanya seperti ini. Paling bawah di sini ada standar pabrik. Jadi standar pabrik ini adalah untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik. Untuk kalender seperti ini isinya, di sini juga bisa melompat ke tahun maupun hari, bulan, jam. Nah, oke, jadi seperti itu ya guys, untuk head unit yang model ini. Nah, seperti ini. Oke guys, mudah-mudahan informasi ini bisa menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang mempelajari tentang head unit. Oh iya, ketinggalan di sini tadi untuk panel yang depan belum saya bahas. Mulai dari yang atas di sini ada tombol mic. Ini kelihatan apa tidak ini di kamera? Nah, di bawah tulisan di situ ada lubang, ini adalah untuk tombol, ini adalah untuk mic, lalu bawahnya untuk restart, reset. Ini tombol power maupun tombol mute.
tombol untuk volume plus membesarkan volume, volume in mengecilkan volume. Di sini untuk memori micro SD, di sini untuk jack out, dan di sini untuk USB. Lalu bawahnya di sini ada lagi IR sensor remote. Oke, jadi seperti itu ya guys. Bila suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik tombol suka. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel YouTube Ikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.